Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan bongkar mesin fotokopi 5075. Nah, yang akan kita bongkar yaitu ini touchscreen-nya. Nah, istilahnya box ini. Pertama yang harus kita lepaskan adalah yang ini ya. Ini ada bau di sini dan di sini juga. Nah, juga angkat ini. Oke. Nah, itu. Dan kita tarik aja. Pelan. Terbuka. Lalu setelah itu kita lepaskan ini. Dan di sini ada beberapa baut. Kita copot ini. Oke. Nah, setelah itu yang harus kita lepaskan ini baut yang ini ya. Kalau misalkan ada nanamon ini tidak dikasih baut, tinggal istilahnya yang sebelah sini. Nah, teman-teman, nah, ini ada bautnya, kita buka juga. Oke. Nah, terus ke sini. Ini enggak ada bautnya, kita tarik aja udah. Lalu soalnya ini gitu ya. Ini kalau misalkan ada baut, kita buka aja. Nah, lalu tinggal angkat aja. Oke, seperti ini ya. Nih, teman, kita sisihkan. Lalu yang harus kita buka yaitu ini. Di sini ini ada baut ya, sini ya. Oke. Nah, ini cukup mudah sebetulnya untuk membuka blok touchscreen atau panel touchscreen itu. Nah, kalaupun misalkan ini, nah di sini juga sebetulnya ada baut. Ini ya, teman-teman. Dan juga di sini pasang baut juga. Nah, ini harus kita buka. Nah, kalau sudah semua bautnya, nantinya kita angkat. Oke, seperti ini aja. Nah, teman. Nah, jangan lupa kita lepaskan ini ya, kabel ini. Nah, tinggal ke bawah kan. Di sini kita lihat. Nah, teman. Di sini ada beberapa baut sebetulnya. Nah, ini cuman ini udah nggak ada. Ini juga sama. Juga udah nggak ada ini ya. Nah, ini juga lepasin untuk kabel ini. Oke. Nah, kita buka aja yang ini yang ada bautnya. Nah, lalu selanjutnya ini. Oke. Nah, setelah terbuka tinggal ini ya. Nah, yang diperlukan adalah yang bawahnya. Ini udah. Nah, teman, sisinya seperti itu. Nah, lalu yang akan kita perbaiki di sini karena
tidak timbul. Nah ini dari sini ya, blok sininya. Kalau touchscreennya sebetulnya aman gitu. Nah namun kalaulah kita mau membuka touchscreen, nah ini saya setahu ini bautnya ya. Kalaupun bisa yang ini, namun ini sebetulnya enggak juga masalah. Nah baut ini juga, ini ada beberapa baut ya. Oke, nah terus ini juga dilepasin gitu. Kabel-kabel ini juga sama, kita lepasin aja. Ini kalau misalkan kita mau ngebuka semuanya ya. Nah, yang akan kita buka adalah yang ini. Nah, ini teman-teman mau diganti. Maksudnya ini nggak ada ganjelnya ya. Kita coba.